Halo guys, ini saya update ya. Ini perkembangan rencana warung kita, rumah makan kita. Dulu saya namain Rora Roti, sekarang kita ganti. Namanya Bancaan Resto guys. Ya. Ini kanan kirinya nanti ini lihat. Seperti rencana ini ada pagar hidupnya guys. Pagar hidupnya. Ya, itu keliling sudah mulai tumbuh. Nih. Nih guys, kolamnya ikan udah gede juga. Ya. Yang ini nanti ini yang berdua. Ini untuk khusus kursi berdua. Harapannya sih pembukaan GP nanti kita udah bisa buka karena kita akan lakukan nonton bareng di sini guys. Ya ini meja kursinya udah siap semua. Ya kan, meja kasirnya tinggal susun aja juga guys. Itu kitchennya juga udah siap. Tinggal finishing aja guys. Ini kitchennya guys. Ini dapurnya nanti ya. Ini dapurnya. Di kolamnya guys. Jadi kita punya view kolam. Ini sekarang lagi coba dikasih tanaman-tanaman pinggir kolam biar kelihatan lebih sejuk. Nah, itu lagi. Dapur udah selesai. Oke. Ini progresnya untuk Bancaan Restonya guys. Ya ini kanan kiri sama untuk meja berdua. Nah ini udah mulai tumbuh juga ini pagar samping, pagar hidupnya guys. Nah nanti ini ada bakar ikan juga nih, tempat bakar ikannya guys. Jadi semua menu-menu kita, menu bakaran ada, menu kuah ada, menu goreng ada. Ya. Kalau yang dari belakang nanti rencananya itu khusus untuk malam hari aja ini, kita mungkin kasih tiker-tiker. Kalau mungkin kita akan kasih lampu-lampu di sini, guys. Lampu-lampu, lampu lombok gitu loh, guys. Ya, pada dasarnya sih ini sudah 95% lah. Pak De, nanti kalau ada diganti yang gede aja itunya ya. Pada kan plastiknya itu kan. Tapi nggak apa-apa, pas aja dipasangin itu dulu. Paku kan. Nanti tinggal kalau ada yang lebih gede potnya. Bagus lagi. Oh. Jadi konsepnya ini benar-benar terbuka guys. Yang masak pun bisa Anda lihat sendiri. Begitu terbuka dan bisa dilihat orang. Jadi kebersihan itu kita akan utamakan. Oke guys. Ya nanti mudah-mudahan 10 hari ke depan kita sudah bisa buka. Oke, selalu minta doa dan dukungannya ya. Terima kasih.